Nak try najuh sikit, Man. Besok nak tengok luka. Ada-ada dia nak makan dengan tidak aje ni. Sombong dia. Sombong, sombong. Woi, cantik ni. Satu. Kecil-kecil je. Keli. Dua. Pasang main-main ni dia ni. Dua. Tiga. Tiga. Empat. Keli. Lima. Enam. Boleh tahan dia turun sekejap je. Aku dah lama tak pergi. Hehehe. Tujuh. Kita pasang sikit nak. Lapan. Man jual mana hidup duk, Man? Ha? Jual hidup duk, Man? Buat tajuk. Pukul berapa, Man, kau turun? Pukul berapa turun? Pukul 1 lebih hang segini ha. Siapa nak rempah? Jangan tanya Farid, tanya Udin. Udin baru siap masak rempah. Ha, jangan Farid tak guna. Minta pais tak dapat-dapat, apa pun tak tahulah apa nak jadi. Ha, siapa nak rempah? Tanya Udin. Hari ni kita nak try tajuk sikit, besok kita nak buka. Ha, tadi tak jadi. Padu mantap eh. Ni bang jogan saku bang eh. Ni namanya jogan saku nampak. Dok dok ni bang. Lebih gondam dalam lumpur ni itu yang dapat banyak aje sisa im ni. Oh jogan saku eh, open order, open order. Nampak ah. Ini betul-betul gamble kami kazi namanya eh. Wah, ni nyelam-nyelam dalam lumpur dia mancing ni. Jangan main-main eh jogan macam gini. Ha nampak hasilnya. Turun pukul 1. Naik petang ni ha, dah segini dah ha. Hei. Memang kuat bini dia meluk malam ni. Aduh mantap eh. Ha, esah teman ada wakil. Kena lengkau tapak. Udang sikit angkat satu lukah tadi bang, campur-campur. Bukan apa, memang saja sebih sikit-sikit sebab belum meriah ikan ni makan. Dah meriah baru kita operasi kau-kau lah. Kamalah tapa buktikan kau ada. Bertalu-talu Cina telefon. Aduh. Nah, tadi ya. Umpan padu mantap. Hari itu dapat 2 kilo 100, melak besok 21. Oh dia. Bergasaklah. Okey bang eh. Kita siapkan. Siapa nak rempah PM-PM Udin. Tengah buat ni. Hari ni buat, besok buat. Siapa nak laju-laju PM. Baru mantap eh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat morning-morning bang. Pagi ni ada 2 perancangan bang eh. Pagi ni saya ada 2 perancangan. Pagi ni kita tengok tajuk dulu yang saya pasang dengan Udin semalam.
Jadi pagi ni saya menyusul seorang diri sebab Udin ada urusan masak rempah perencah mi Bandung. Siapa nak boleh roger-roger Udin, laku keras, laku keras. Dan selesai je saya tengok tajuk, saya nak tengok luka. Umpan pun dah siap. Saya nak tengok luka. Pendek kat cerita, jom kita pergi tengok tajuk. Bismillah. Ni macam tapa, macam tapa, macam tapa. Benam-benam. Buat semangat nak tengok tajuh ni sekarang. Lain macam je benam kau. Bau ke belida ke? Macam nak naik-naik ni nak macam belida. Tapa besar kot. Tengok dia. Tapalah. Bismillah. Berat je rupa. Tapalah please. Tapa, 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 tapa. Alhamdulillah. Rezeki tapa pagi ni, Din. Alhamdulillah, sargas lagi ni. Cakap lagi ni. Macam baru makan pagi tadi ni. Cargas lagi bang. Bismillah. Boleh tahan jugalah. Mata kau-kau kena bang. Mari sini. Alhamdulillah. Merasa tapa pagi ni. Ya Karim. Saja nak try-try dengan Udin malam. Kena seko. Alhamdulillah Bang Padu mantap . Sampai dah terkeluar mata kail ke atas . Nampak tu. Ui Padu mantap kau. Terpelah dia punya kepala tengkorak ni bang. Alhamdulillah tapa. Cak. Macam itulah bang sayang makan tapa, makan tapa, makan keli. Alhamdulillah. Tapa pagi bang. Tapa pagi. Subhanallah. Ada rezeki ingat tak ada? Buat semangat nyusul tajuk. Nyusul tajuk silap lagi. Buat semangat tengok luka aja lagi ni. Alhamdulillah. Adalah seko jadi. Ni makan keli. Semalam umpan yang last ni letakkan ikan keli. Alhamdulillah bang, padu mantap pagi ni, semangat. Semangat berkobar-kobar. Kita teruskan yang sebelah sana pula. Alhamdulillah perjumpaan saya dengan Udin semalam. Pasang tak banyak pun mata, lebih kurang dalam 16 86, lebih kurang dalam 15 mata je semalam. Membuahkan hasil seekor ikan tapa. Ni dia hasilnya. Alhamdulillah bang seekor ikan tapa. Alhamdulillah. Dalam 2 kilo lebih je. Berat kau. Kena juga ikan kayangan ni. Kena juga ikan diraja ni bang. Alhamdulillah bang Semangat nak tengok tajuk pagi ni saya. Tengok tajuk. Nak tengok luka sekejap lagi. Okey bang ini saja hasil yang berjaya kami daratkan. Lawa ikan tapa, ikan tapa, ikan tapa bang. Alhamdulillah. Ramai yang dah bertarik-tarik rambut tanya tapah ada joy, tapah ada joy. Bukan tak ada bang, dia ada banyak. Cuma bila udang banyak macam nilah dia, dia kurang aktif untuk naik ke permukaan air. Saya punya tajuk, saya style tajuk gantung, saya tak main rawai dasar. Kalau main rawai dasar tu insyaAllah boleh dapat juga, tapi kerjanya banyak sikit kat tempat saya ni sebabnya ada air besar dan air kecil. Jadi renyah sikit. Jadi saya dengan Udin lebih
prefer untuk menggunakan saiz style tajuk gantung macam yang saya buat sebelum ni lah. Okey bang, alhamdulillah dengan rezekinya, semoga anda yang menonton video ini mendapat rahmat daripada Allah sentiasa. Alright, akhir sekali manis padu mantap. Assalamualaikum. Jom nak tengok luka pula. Padu mantap. Besar-besar bas bang. Mustar. Wah. Ini yang buat semangat ni. Kau tahu semalam Wak Man, Saiman turun pukul 1 sampai naik dalam pukul 6 lebih lah. Bergasak dekat sekilo lebih tu. Ha? Semalam? Nak cabut gigi ni tak? Lama aku tak turun. Jangan marah. Jangan marah. Pak Jeff, eh. Saya ni sampai. Pakai lah buluh, aku punya buluh tu ada. Aku nak bawa orang lagi main buluh aku daripada tenaga ni. Ambillah buluh, pakai buluh aku tu, pakai angin kuat ni. Hei, cik. Dah ada lesen next sen lah. Aku nak tengok Lukas pula. Neok nak udang nak ke tepi ni. Aduh, hai. Apa? Fa. Mata yang lah kali. Memang nak jekil, kita dah kosong lah, letih lah. Tengok. Batin yang makannya. Bukan aku tak nak yang dalam tangguh pun banyak. Ya, Pak. Bismillah. Ha? Pagi tadi. Pagi tadi. Apa? Aduh, mantap. Siapa? Okey. Hai. Bapak ikut juga tak? Eko. Yang pagi tadi. Yang pagi tadi? Apa? Ah, kejap. Dimang. 2 kilo 3. Lama trial tak dapat, tak dapat. Baru dapat. Dia air tukar-tukar. Kalau air cun ni kan, senang sikit. Udang banyak. Ah, udang ada. Udang banyak. Letak makan udang kan? Letak makan udang. Kena makan udang kan? Ayo. Tujuh orang. Ha? Okey, terima kasih banyak. Ha? Terima kasih sebab sabar tunggu. Okey, thank you. Ha?